Let me clear the way for my master. Wow, hanya dengan Dragon Wheel kita bisa mendapatkan hadiah super-super istimewa. Yo, hello guys, salam Suriken. Balik lagi bersama Ceng Ceng Gaming. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mendapatkan hadiah menarik di event Dragon Reborn. Oke sobat-sobat Suriken, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat Suriken tidak ketinggalan update-update terbaru seputar Mobile Legends ya. Ya, sebelumnya channel Cenceng Gaming ini selalu mengupdate bila ada event-event gratis, skin-skin gratis, atau tutorial hero, selalu mengupdate bila Mobile Legend mengeluarkan sesuatu event atau hero-hero baru ya. Makanya jangan lupa subscribe ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Oke sobat-sobat Suriken, kita udah masuk di game Mobile Legendnya. Di Mobile Legend setelah update, kita akan menjumpai event yang bernama Dragon Reborn ya. Nah di sini kita klik aja ya, event Dragon Reborn itu tanda merah ya. Kita berikan tanda merah, klik event Dragon Reborn. Ya, kita udah ada di event Dragon Reborn-nya ya. Nah, di sini kita sudah diperlihatkan bahwa kita harus mendapatkan Dragon Wheel ya. Kita harus mendapatkan Dragon Wheel. Nah, syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya yaitu kita login. Login untuk pertama kali mendapatkan satu Dragon Wheel. Untuk game satu gamenya ya, login aja ya. Kemudian bergabung dalam satu pertandingan mode rank, klasik atau brawl mendapatkan satu Dragon Wheel lagi. Kemudian bentuk tim dengan teman dan selesaikan satu pertandingan mode klasik, rank atau brawl dapatkan satu Dragon Wheel ya. Nah, di sini ada beberapa hadiahnya yaitu Oriental Fighter Hero. Kemudian Oriental Factor skin trial bundle yang lumayan ya. Kita dapat skin gratis percobaan selama 7 hari. Kemudian tidak hanya itu, kita juga mendapatkan secret statue dari Yuzhong sendiri. Kemudian dapat diperoleh dari Dragon Reborn yaitu picture atau bingkai dari profil kita ya, digunakan untuk profil kita. Nah di sini kita lihat ya di peraturannya bagaimana tata caranya untuk mendapatkan hadiahnya ya. Ya di sini pertama durasi event tanggal 16 Juni sampai 5 Juli. Kemudian aktifkan memori kristal dengan mengumpulkan Dragon Wheel. Terdapat 5 memori kristal secara total. Setiap kali sebuah memori kristal dibuka, hadiah yang dibersangkutan akan terbuka. Kemudian 3, jumlah Dragon Wheel yang dibutuhkan untuk mengaktifkan setiap memori kristal berbeda-beda. Dragon Wheel yang diperoleh melalui cara berikut yaitu 3 Dragon Wheel setiap hari. Jadi kita mendapatkan 3 Dragon Wheel setiap hari. Kemudian dapatkan 2 Dragon Wheel setiap hari yaitu quest khusus ya. Ini quest khusus yang ada di paling bawah. Kemudian dapatkan 5 Dragon Wheel dari menggunakan Yuzhong di pertandingan mode klasik rank brawl. Klaim di halaman event hanya diklaim sekali selama durasi event. Kemudian dapatkan 10 Dragon Wheel dari melakukan pembelian hero Yuzhong. Anda dapat mengecek jumlah Dragon Wheel di inventory Anda ya. Kita coba ya. Nah di sini tadi dijelaskan bahwa kita bisa mendapatkan tambahan quest yaitu dengan cara quest tambahan tadi ya, yang quest tambahan itu ya. Nah di sini kita cek berapakah Dragon Wheel yang kita punyai, Dragon Wheel yang Cenceng punyai, Cenceng Gaming punyai. Ya di sini Cenceng Gaming mempunyai 4 Dragon Wheel karena kemarin sudah melakukan quest yang diberikan oleh event tersebut ya. Dan ini hari kedua untuk mendapatkan questnya, untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Nah di sini sinyal Cenceng Gaming agak suram ya sobat-sobat Suriken, silahkan tunggu dulu ya. Nah di sini udah balik ya, kita langsung balik ke Dragon Wheel ya. Kita klik gunakan. Nah di sini setelah kita gunakan,
kita diarahkan di event Dragon Reborn-nya ya. Ya di sini tadi dikatakan bahwa bila kita membeli hero Yuuzhong, kita mendapatkan 10 Dragon Wheel. Dan bila kita memainkannya di mode Ranked, Brawl atau Classic, kita mendapatkan 5 tambahan Dragon Wheel. Itu hanya didapatkan sekali saja ya dalam satu event ini ya. Kita coba lagi baca ya. Event tanggal 16 sampai 16 Juni sampai 5 Juli ya. Aktif. Nah, di sini loh. 5 Dragon Wheel dari yang nomor 3 yang C itu loh. Dapatkan 3 Dragon Wheel dari menggunakan Yuuzhong di pertandingan klasik Brawl. Kemudian klaim di halaman event, hanya diklaim sekali selama durasi event. Jadi ketika eventnya cuma ini ya, eventnya sekali ini ya, kita hanya mendapatkan bisa mengklaim 5 ya dalam satu kali, enggak setiap hari dapat 5 bonus itu enggak ya. Jadi cuma sekali aja ya dalam durasi event ya. Nah, di sini kita mengklik bila kita sudah menemui Dragon Crystal, jadi kita akan dibawa untuk ke menonton sebuah kisah dari hero Yuuzhong sendiri ya. Diarahkan Moontoon untuk mengklik, kemudian kita diarahkan ke cerita Yuuzhong, kehidupan Yuuzhong itu sendiri itu ya. Oke. Cukup sekian ya. Semoga sobat-sobat Surikan suka dengan video kali ini ya, dan bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik di event Dragon Wheel ini ya. Oke, bila sobat-sobat Surikan suka dengan video kali ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat Surikan tidak ketinggalan tentang update-update terbaru seputar Mobile Legends. Karena di Canjang Game ini selalu update bila ada event-event terbaru, event-event skin gratis, event-event hero gratis, ataupun sekitar Mobile Legends tentang tutorial hero ya. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sobat-sobat Surigen, dan saatnya kita bilang bye-bye.